Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Rudal-rudal militer Israel kembali menghujani wilayah Suriah pada Senin 15 Februari 2021 dini hari. Militer rezim Presiden Bashar al-Assad mengklaim menembak jatuh sebagian besar misil musuh ketika terbang di atas wilayah udara Damaskus. Hari ini, pada pukul 01.18, Israel melancarkan serangan rudal dari dataran tinggi Golan, Suriah yang diduduki, dan Galilea di Israel Utara terhadap sejumlah sasaran di pinggiran Damaskus. Dan sistem pertahanan udara memukul mundur agresi itu dan menembak jatuh sebagian besar rudal musuh, kata sumber militer setempat kepada kantor berita pemerintah Syrian Arab News Agency atau SANA. Laporan awal SANA mengatakan ledakan kuat terdengar di pinggiran barat Damaskus. Media pemerintah tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang kemungkinan adanya korban jiwa ataupun kerusakan dalam serangan terbaru ini. Sebelumnya, asisten senior Menteri Luar Negeri Iran, Ali Asghar Haji, memperingatkan Tel Aviv agar tidak melewati garis merah di Suriah. Dia menggambarkan tindakan militer Israel sebagai aksi agresif dan bermusuhan terhadap kawasan Palestina dan negara-negara tetangga. Selama beberapa bulan terakhir, Israel dilaporkan telah menyerang wilayah perbatasan selatan Suriah di sepanjang pinggiran Damaskus, tempat pasukan yang didukung Iran dikerahkan. Tel Aviv belum secara resmi mengaku bertanggung jawab atas rentetan serangan udara tersebut, termasuk serangan kali ini. Mungkin Anda bosan melihat atau mendengarkan berita seperti ini berkali-kali, tapi kami tak akan bosan mengabarkannya untuk Anda. Ini agar informasi mengenai medan-medan laga yang sedang berkecambuk di dunia ini bisa Anda ketahui dan bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama, agar kejadian seperti ini tak terjadi di negeri tercinta ini. Bagaimana menurut Anda mengenai aksi dari Israel ini? Berikan tanggapan Anda.